Hai guys, kali ini aku gak bakal upload video terbang dulu nih. Aku lagi di Praha by the way, ibu kota dari Republik Ceko. Aku bakal ada di Eropa dulu selama 2 minggu. Jadi mohon maaf nih kalau upload video terbangnya bakal agak telat ya selama beberapa minggu ke depan. Nah by the way, aku kali ini bakal kasih lihat sedikit waktu ada di Bandara Václav Havel Airport Praha. Waktu itu suhu di sana minus 4 derajat, foggy dan sedikit turun salju. Aku terbang pakai Turkish Airlines yang harusnya terbang jam 9.50 pagi, dan karena terlalu berkabut dan turun salju jadi delay sekitar 1 jam. Nah di sini ada yang menarik, ada pesawat di sebelah pesawatku yang mau terbang. Pesawatnya setelah pushback itu diantar terus sama pushbackernya sampai runway. Cuma karena kabut terlalu tebel jadi di kamera gak terlalu kelihatan guys. Kurang lebih ini yang aku rekam waktu di depan gate. Nah, waktu terbang di Praha ini, aku sengaja beli kursi yang window seat biar dapat pemandangan kota Praha yang indahnya begitu lepas landas. Di atas itu kelihatan kalau kota Praha dan sekitarnya diselimutin sama awan yang tebel banget kayak gini nih. Dan ya segitu aja update video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.